Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah diselimuti dengan rasa kebahagiaan yang begitu dalam. Pasalnya, hari pernikahan Rizky dan Lesti Kejora yang sudah ditunggu-tunggu akan segera digelar jika sesuai dengan rencana. Rizky Billar dan Lesti dikabarkan bakal menikah pada bulan Agustus 2021 mendatang. Jelang pernikahannya, mereka diketahui sudah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari kesiapan mental hingga masalah finansial saat berumah tangga nanti. Namun, Rizky Billar mengaku masih ada rasa ketakutan saat membangun rumah tangga bersama dengan Lesti nanti. Saat itu, pria kelahiran Medan tersebut sedang berbincang dengan pasangan Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati mengenai pernikahan. Dia lantas menyebut ketakutannya saat berumah tangga adalah pertengkaran. Itu berantem, terus ribut-ribut, kata Rizky Billar. Andika Pratama lantas mengatakan bahwa pertengkaran dengan pasangan adalah hal yang wajar terjadi. Kalau berantem, sama-sama ribut, wajarlah. Pacaran aja pasti ada berantemnya, apalagi menikah, ucap Andika. Selanjutnya, Rizky Billar mengaku khawatir dengan adanya godaan dari orang ketiga. Godaan dari orang ketiga, sambung Rizky Billar. Sontak saja, pengakuan itu langsung ditertawakan oleh Andika dan Ussy Sulistyawati. Lebih lanjut, Rizky Billar menginginkan hubungan yang selalu memberi tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Ketika gue punya hubungan sama pasangan, gue bukan yang take and give, tapi give and give. Jadi bukan berharap, tetapi harus memberikan sesuatu, pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Terus doakan semoga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar berjalan lancar sampai hari-hari nanti. Dan semoga mereka hidup bahagia untuk selamanya.